Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Me TV. Berikut hasil Piala FA Cup Inggris di putaran keempat Sabtu 28 Januari 2023 serta bagan top skor, top assist, top clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Kelas Me TV. Hasil Piala FA Inggris di putaran keempat Sabtu 28 Januari 2023. Walsall kalah 0-1 versus Leicester City. Accrington kalah 1-3 versus Leeds United. Sementara itu pada hasil sebelumnya, masih pada putaran keempat Sabtu 28 Januari, Manchester City menang 1-0 versus Arsenal. Top skor Piala FA Inggris, Paul Mullin memimpin dengan koleksi gol 6. Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Me TV. Berikut hasil Piala FA Cup Inggris di putaran keempat Sabtu 28 Januari 2023. Top clean sheet Piala FA Inggris, Joseph Will Smith memimpin dengan torehan clean sheet 2 kali. Jadwal Piala FA Inggris di ronde keempat putaran keempat Sabtu 28 Januari 2023. Sheffield versus Fleetwood pukul 22.00. Blackburn versus Birmingham pukul 22.00. Masih pada Sabtu 28 Januari 2023. Southampton versus Blackpool pukul 22.00. Leytonstone versus Burnley pukul 22.00. Bristol City versus West Bromwich pukul 22.00. Luton versus Grimsby Town pukul 22.00. Satu pertandingan lainnya masih pada Sabtu 28 Januari 2023, Fulham versus Sunderland pukul 22.00. Jadwal Piala FA Inggris masih pada putaran keempat Minggu 29 Januari 2023, Preston North versus Tottenham Hotspur pukul 1.00, Manchester United versus Reading pukul 3.00. Jadwal Piala FA Inggris masih pada putaran keempat Minggu 29 Januari 2023. Brighton & Hove versus Liverpool pukul 20.30. Stoke City versus Stevenage pukul 21.00. Wrexham versus Sheffield United pukul 23.30. Jadwal Piala FA Inggris masih pada putaran keempat Selasa 31 Januari 2023. Derby County versus West Ham United pukul 3.00.